Anak-anak, sekarang udah saatnya. Ayo. Aku senang sekali. Akhirnya kita semua bisa berkumpul di sini. Iya, aku juga sudah rindu ingin balik ke Pulau Taurah. Berkumpul dan kalian semua. Ternyata manusia itu aneh banget ya. Susah juga ngadepin mereka. Iya, yang paling penting kita sudah tidak perlu lagi mengambil kekuatan Vino. Dan kita nggak perlu ambil cincin itu lagi dari Vivi. Benar, Bu Renata. Kami juga senang sekali, Bu Renata mau berkumpul bersama kami di sini. Jadi, aku gak sendirian ngadepin duyung-duyung muda yang nakal-nakal kayak gini nih. Ih, nakal apa sih? Sandra. Oh ya, nanti malam ketika bulan purnama, kita harus merayakannya dengan melakukan ritual di kolam suci ini. Kita pulang. Nggak mau, Bu. Lala masih di sini. Lala kangen sama Kak Meira. Ya udah kalau kamu masih mau di sini. Tapi jangan pulang malam-malam, Nena. Nanti pulang ya. Ibu nggak bisa temuin kamu. Ibu ada pesan atau es kelapa. Nggak apa-apa kok, Bu. Ya udah. Ya ini Ibu bawain bekal buat kamu. Kasih ya, Bu. Hati-hati ya, sayang. Adik Era. Ambo baru sekali kok jatuh cinta sama Adik Era. Seorang Indah mau selingkuh dari orang lain. Adik Era. Setia banget banget nih, gara-gara ekskul kita pulangnya jadi lama. Kan es krim yuk, mau gak? Yuk. Vino, aku ngomong sama kamu, kamu mikirin apaan sih? Kenapa tadi? Tuh kan, aku tuh ngajak kamu makan es krim, kamu mikirin apaan sih? Pasti mikirin Maira ya? Kamu tuh ngomong apa sih, hah? Gak usah mikir macem-macem deh. Kamu tuh gak usah nutupin deh. Kamu pasti lagi mikirin Maira kan? Hah? Kenapa sih kamu mikirin Maira? Aku tuh pacar kamu, aku tuh lebih cantik, lebih oke, lebih baik.
Emang Maira apaan sih, ha? Maira tuh kampungan udik alay. Vino! Vino, kenapa sih selalu aku yang ditinggalin? Hah? Emang ya, walaupun tuh cewek gak ada tapi tetap ngeselin bawahnya. Vin! Lu gak balik ke Bang Vivi? Males gua, dari tadi nyerocos mulu kerjaannya. Pusing pala gua dengernya. Serius? Tapi bagus deh, gua jadi bisa nebeng sama lu, ya? Oke deh. Nebeng, enak banget lu. Gua lagi ngamut, kebetulan ada lu aja yang bawa mobil. Iya, manja banget jadi cowok. Yaudah deh. Bukan. Wih, sama tuh cewek. Eh, tolongin deh. Wih. Wah, lu yang bener dong. Jangan berani sama cewek. Berani sama gue. Hah? Ya elah. Gue tiba-tiba bisa hilang kayak gini. Hah? Gara-gara pengaruh gue lawan Bagas kemarin ya. Bagas? Gue kemarin sempat adu kekuatan sama dia. Terus tiba-tiba gue langsung pisan. Dan sampai sekarang tuh gue gerasa lemes aja udah. Serius lo? Jangan-jangan karena itu kekuatan lo jadi hilang. Gue gak tau deh. Tapi lo gak apa-apa kan? Udah, coba deh. Mas, udah. Hampa rasanya hati Ambo. Coba aja tuh cincin gue gak hilang. Pasti gue bisa jadi orang yang sakti mandraguna. Aus! Onde! Lagi lo maunya apaan sih? Ngerjain hidup orang mulu. Bukan Ambo. Ambo bukan Ambo. Bukan. Kalau bukan lo siapa? Setan. Itu ada setan. Itu lari Ambo cepet gila. Siapa di sini? Udah enggak ada lagi siapa-siapa di sini. Hah? Lo itu udah nyebelin, lo itu udah gangguin hidup gua. Puas lo. Lo udah gangguin, lo udah ngelindungin sama tuh cewek siluman. Apa Bang bilang? Abang udah terima yang kalah di era Rambut. Dibilang siluman, Adia Rambut tuh tidak boleh diketahin. Cewek siluman mau apa lo? Cewek siluman dia itu. Kenapa kalau cewek siluman? Wah.
nyerah. Udah, gue udah capek juga sama lo. Iya. Ntar gue lanjutin lagi berantem sama lo. Iya, gue udah takut. Lo bilang apa? Lo bilang apa? Sini. Hah? Masih berantem? Berani mau lo? Udah. Masih berani lagi? Emang iya, gue udah takut. Hey! Pasti mereka mau jahilin Lala. Oh iya, kenapa Lala harus lari ya? Kan ibu selalu bawain Lala bekal. Dia lagi. Kalian lapar enggak? Iya, lapar. Mau enggak? Mau enggak? Ya udah mau ya. Enak. Kejunya kental banget. Tuh. Enak ya? Untung aja ada bekel. Jadi aku gak digangguin sama mereka. Yaudah aku pulang dulu ya. Dadah. Bagi ya, lu mau bagi apa? Buyung. Mana uang kau menangis? Sampai Indah mau makan. Eh Buyung, uang cerita lagi PT. Ada apa? PT. Nggak diamu suko, si adik era tuh balik ke kampung, indah balik-balik lagi si kodo. Jadi, amu takutnya selingkuh, amu rindu mana juga adik era. Indah ada bisa menggantikan adik era. Buyong, buyong. Wah, Pak Ete kok, tadi Pak Ete suruh amu cerita. Sekarang amu cerita, Pak Ete galaan. Tega mana? Jangan menangi. Besok gua ampe tek cari ikan harus dari kampung kita. Indah. Ambo indah mau. Ambo tuh anti bana sama gak di kampung. Indah mau. Eh, gua. Gua jadi cumbuk. Gua tau gak? Akar wan tuh dari kampung tau gak? Iya pokoknya gua indah mau. Pokoknya indah. Itu serawang lah. Kalau wan indah mau. Beko. Jodoh untuk buang di kampung. Indah. Duduk, Siko. Iko, harus sih. Adek, mana muka itu tuh. Gak tahu. Siapa nama dia? Mona Lisa. Undi, Ambo jadi jodoh, indah waktu itu juga. Masa gigi, indah mau. Hey, tak ada apa-apa jujur di era, Ambo. Cak Buyong, wana cok, gigi jok gigi. Hah? Undi, indah. Ini kemasa perang gigi, Ambo, indah. Dari mana Pak Ente? Dari kampung kita. Undi, Pak Ente kok dapet-dapet sih. Tapi yang Bu Indah mau tuh Pak Ente. Mau cari dulu lah, cari. Ancak. Ini dia jadi era yuk. Ancaknya kan? Ancak. Ancak mana kan? Iya lah. Kalau gitu Pak Ente aja yang kawin. Aku yang jodohin. Ya? Walah gila Bu Yungan. Stres banget. Eh, Pak Ete, aku tuh baik. Ya, Ambo enak mau samanya. Untuk Pak Ete aja. Iya.
Vin, kamu sakit? Enggak, Ma. Enggak sakit kok. Tapi kok enggak semangat gitu makannya? Mungkin lagi enggak nafsu makan aja, Ma. Justru kamu enggak boleh gitu, Vino. Itu akan bikin kamu sakit. Coba. Papa cek suhu badan kamu. Iya sih, suhu badan kamu normal. Kamu kurang istirahat aja kali. Mendingan kamu istirahat, ya. Kamu sih terlalu banyak kegiatan. Yaudah deh, kamu istirahat dulu deh. Usahain buat tidur ya. Iya deh. Vino, istirahat dulu ya, Pak. Iya. Perasaan gue enak banget. Sinar bulan purnama akan masuk. Sinar bulan purnama yang masuk akan menguatkan inti kolam suci yang kekuatannya sudah kita ambil dari Vino. Sekarang sama-sama kita pejamkan mata, kita tunggu sinar bulan purnama tersebut masuk. Ayo. Thank you.
Sandra. Ini tidak mungkin. Kamu merasakan kan apa yang saya rasakan? Iya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada apa, Kak? Biasanya, ketika sinar bulan purnama masuk ke dalam kolam suci, kita akan merasakan tubuh kita tambah kuat. Tapi, aku malah merasakan sebaliknya. Aku malah merasa lemas dan juga pusing. Seperti kekuatanku ada yang menarik. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku kira kekuatan kita bakal bertambah karena kita kemarin sempat melemah. Mungkin ini karena ritual kita belum selesai. Ya udah, sekarang kita pejamkan mata kita lagi dan kita fokus memperkuat kekuatan kita. Iya, Mayra benar. Lebih baik kita fokus dan jangan sampai berhenti. Ayo kita coba lagi. Bisa di luar sih. Badanmu gak lemes kayak tadi. Mana ya? Gue jadi tenang begini ya. Suara kayaknya dari arah kolam renang. Iya, Ma. Nanti Bapak chat. Mama tunggu di sini ya. Ah, enggak mau. Mau ikut. Takut. Ya udah, yuk. Kita cek sama-sama. Ayo. Wah, aneh. Kaki gue kurus lembut lagi sih. Vino, Ma, aduh, jadi ngebangunin papa sama mama ya? Maaf deh, Pa, Ma. Kamu ini gimana sih? Sadar gak sih ini sekarang jam berapa? Berenang jam segini pakai teriak-teriak lagi. Kamu kayaknya tadi lagi sakit. Iya. Naik sekarang, mau kayak naik, cepetan naik. Aduh, ntar kamu tambah sakit nih. Biar mama balurin minyak kayu putih, cepetan. Iya, bentar lagi naik. Lagian ini juga udah mulai segeran kok, kena air. Udah sehat tuh. Kok sekarang Vino gejalanya sama kayak waktu itu ya? Sakit, tapi kalau kena air kamu tuh jadi langsung sembuh. Aduh, gak tahu juga sih, Pak. Tapi kan yang penting sekarang udah sehat lagi, Pak. Udah gak sakit lagi, jadi gak bikin mama sama papa khawatir. Udah sekarang mendingan papa sama mama tidur lagi deh. Vino janji berenangnya gak pakai berisik deh sekarang. Kamu kayak anak kecil banget ya. Udah lama gak apa-apa. Yang penting sekarang Vino tuh sehat dan baik-baik aja. Ya.
Jangan lama-lama ya. Iya, ini bentar lagi kelar kok, Pak. Pasti. Oke. Untung aja Mama sama Papa gak ngeliat sirip gua. Gak bisa gawat nih. Gawat deh. Mungkin sekarang Mama sama Papa udah tidur. Lanjut lagi berenang. Ini kalau selaput sama sirip gua udah keluar. Jangan-jangan kekuatan gua juga balik lagi. Dan terasa panas lagi ya. Berarti perasaan kita benar. Ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di pulau ini. Apa jangan-jangan kita diserang oleh duyung jahat? Aku akan mencoba melihatnya. Aneh sekali, aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Iya, tapi badanku kerasa lemas. Dan aku gak ngerasa kekuatan aku bertambah. Kalian tenang ya. Sementara ini, kalian jangan masuk ke kolam dulu sampai kolam merasa tenang. Tapi aku gak ngerti lagi. Kenapa kita selalu terkena masalah? Apa jangan-jangan kita sudah dikutuk? Dan kolam suci telah menolak kita. Alda, kamu gak boleh berpikiran seperti itu. Tanpa kita mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Pasti belum bangun. Semalam kan dia habis berenang. Mungkin. Pagi, Ma. Ma. Kamu ini bikin kaget Mama aja. Mama gak usah khawatir. Sekarang Vino udah sehat lagi tuh. Lihat. Emangnya kamu mau jadi binaragawan? Papa bingung ya. Kayaknya yang bisa nyembuhin kamu itu tuh hanya air kolam. Dan air kolam itu jadi obat yang paling mujarab buat badan kamu. Ya, bagus dong, Pak. Jadinya Vino gak usah ngerepotin Papa. Tapi apa? Kalau misalnya semua pasien itu kayak Vino bisa sembuh dengan sendirinya, Papa ngapain dong? Iya juga ya. Ah, bisa aja kamu. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Vin. Bye, Pak. Ya, bye. Pak, kok Vino gak aneh ya? Kamu berasa gak sih? Kan Papa udah bilang, dia itu adalah remaja yang sedang beranjak dewasa. Ya, jadi agak-agak labil dikit. Vin. Lu, men. Ini berdua. Lu udah sehat aja. Justru gua kesini itu mau nengok lu. Kemarin sakit kan sampe lemes gitu. Udah oke aja sekarang. Justru gue mau ngasih liat sesuatu nih. Apaan sih? Sabar dulu, diam dulu, lihat aja nih. Ngapain? Lagi? Hah? Gue juga gak tahu. Tau gak lo, tiba-tiba ya, semalam tuh gue langsung ada di luar rumah dan gue rasanya pengen berenang banget. Dan gue cuma natap ke atas. Oh iya, gue ingat. Gue ngeliat
Iya, semalam tuh bulan pertama kan? Iya, nggak tahu. Masa gua tahu? Iya kali. Ah, berarti itu tuh kuncinya tuh bulan pertama. Makanya kekuatan gua balik. Bodoh amat deh, yang penting sekarang lu jadi jagoan lagi, ya kan? Yoi dong. Yoi, lagi ngapain ya Bu Renata? Apa dia gak kangen ngajar? Apa dia gak kangen sama suasana yang ada di sini? Apa dia gak kangen sama saya? Rasa adem karena dia itu udah gak marah-marah lagi sama saya, udah gak jutek sama saya. Tapi sekarang dia malah pergi. Sebenarnya ada apa ya sama Bu Renata? Sampai dia itu mengundurkan diri dari sini. Padahal kan dia punya karir yang bagus di sini. Apa benar dia sebegitu sakit hatinya sama tunangannya? Saya gak bisa tinggal diam. Saya harus nolong dia. Saya harus cari tahu siapa mantan tunangannya dan di mana dia sekarang. Si Cipino, aduh lama banget deh. Aduh, harus tungguin dia deh. Hati-hati. Pulang, Neng? Belum, Pak. Ini nungguin Vino. Loh, bukannya Vino udah pulang tadi? Pulang? Malah paling duluan dia. Ini mobilnya masih di sini. Kendaraannya emang titipin di sini, Neng. Katanya sih ngadat. Orang sayang bantuin nyetopin taksi tadi. Gitu ya? Ya udah deh. Jadi kalau gitu aku pulang duluan aja. Thank you, Pak. Aman, Pak. Makasih, Pak. Cakep. Besok saya jajanin, Pak. Aduh, ya ampun, ya ampun. Kira-kira yang bolong gini tuh ada bintang jatuh ya. Tapi gak mungkin juga ya. Tapi kalaupun mungkin aku cuma minta tuh Alda balik lagi ke gua. Alda, Alda, aku tuh nyesel banget tau gak sih. Belum bisa mengungkapkan perasaan aku ke kamu. Udah terlalu banyak momen-momen indah yang aku sia-siain. Terus juga kira-kira kamu lagi mikirin aku gak ya? Apa? Oh bisa apa kamu pagi? Ngapain sini? Lagi kangen nama pacarnya ya? Kayak nyanyiin ya? Gak mau kayaknya apa? Gak salah pergi terus. Pokoknya saya tetap mau nyanyi buat apa? Iya, pergi ya! Susah dan gelisah. Kangen nama ada kenapa yang datang kecoa? Ini gua banget. Gua tahu banget apa yang gua mau. Pas banget abang gua lagi tidur. Untung aja tuh banci kekeh banget nyanyi buat gua. Jadi gua terinspirasi sama tuh banci buat kekeh ngambil kunci buat abang gua.
gue nih. Matahari belum terbenam. Lu pasti lagi mikirin Hera kan? Iya, Ga. Ambo tuh lagi sakit luar dalam. Panas dalam? Tidak, maksud Ambo tuh Ambo lagi sakit hati. Soalnya Ambo rindu mana juga di era Ambo. Yang kampungnya nun jauh di mato. Abis itu Ambo enggak tahu lah. Bahwa kabarnya adik Erambo kekasih hati tuh. Nah, gini aja. Mendingan lu ikut gua aja. Kita dadengin mereka ke pulau. Gimana? Iya. Ambo. Wah, Ambo emang berjuang cinta, mana? Ambo akan inge sampai di kandung badan. Ya, jasa-jasa wang. Ya, sampai kandung-kandung badan. Emang gua pahlawan. Udah buruan, kita pergi sekarang. Ayo. Iya. Lu gak bisa. Ambo mau sama adik Erambo. Hei, Pak, berangkat, Pak. Kenapa kau ingin digolak lagi? Kita kan sudah ambil kekuatannya Vino. Bukannya harusnya kolam ini balik seperti semulanya? Apa ada kesalahan? Aku juga bingung. Di mana salahnya? Padahal kalian sudah melakukan tugas sesuai yang diperintahkan. Segera, cincinnya. Itu pertanda bahaya kan? Benar, ini pertanda bahaya. Ada yang datang. Lihat cincinnya, ini ada yang datang. Coba, biar aku lihat lebih jelas. Buyu? Ngapain mereka kesini? Mungkin semalam kolam bergolak hebat, ini pertandanya. Kalian lihat sendiri kan? Itulah kalau kalian ninggalin kesan di hati manusia. Manusia akan sulit melupakan kita. Kalian berdua, hancurkan bu tersebut. Jangan sampai bu tersebut masuk ke dalam Ataura. Hah? Jangan, Kak! Kalau bukan karena mereka, kita nggak mungkin ada di sini, Kak. Iya, Kak. Mereka itu orang-orang yang baik. Mereka yang sudah menolong kita. Benar, Kak. Terkadang mereka sampai luka-luka demi menolong kita. Benar itu, Bu? Iya, benar, Sandra. Selama saya mengajar di sekolah itu, mereka murid-murid yang baik. Kalau begitu, kamu, Alda, dan Hera, segera cegah mereka. Jangan sampai mereka masuk ke Pulau Ataura. Kalau enggak, aku enggak segan-segan hancurin mereka demi keselamatan Pulau Ataura. Gue selama ini ya, kalau ini tuh pulau duyung. Ya. Sekarang gimana caranya kita ke tengah laut buat nemuin Ega sama Buyung? Masa kita tiba-tiba muncul sebagai duyung? Gak mungkin. Ya, mau gimana lagi? Satu-satunya caranya kita naik perahu lah. Duyung! Kenapa sih? Selalu aja bikin repot orang. Serone mande. Hera, kamu inget kan? Waktu itu Cassandra pernah nyita perahu. Iya, kita kan bisa pakai perahu itu. Oh iya, pinter juga kamu. Yaudah, yuk. Ayo.
enggak, Siki lagi enggak, Siki lagi yo. Ambo akan bersuho, adik era ambo tersayang. Iya, iya, bentar lagi nyampe. Lu lihat tuh, bentar lagi kita nyampe, tuh pulau udah kelihatan. Bunde, indahnya. Pak, cabut pak, anjo pak. Ayo dong, ya, lebih cepat. Iya, iya, mana sih? Balikin ayo, ayo, ayo. Ya. Masa gila ya? Kamu harus takut itu. Tata, gak apa-apa. Ada sesuatu coy. Eh, gimana? Kayaknya ada sampan deh. Tapi kok arahnya kesini ya? Siapa ya? Sampan. Pegangan, pegangan. Biar beda tuh. Lu kan takut air. Undi, gak. Undi. Itu Adi Eramo Cinta. Adi Era, Undi Wande Cinta Ambo datang Undi. Si Buyo tidak sangko ternyata bisa bersuara lagi sama Adi Era tercinta. Kalian ngapain di sini? Aku pengen mengungkapkan sesuatu sama kamu Alda. Aku belum puas kalau belum dengar jawaban langsung dari kamu. Jawab apa? Aku sebenarnya cinta sama kamu Alda. Aku gak sanggup kalau misalkan jauh dari kamu, Alda, please. Aku mohon, Alda, terima cinta aku ya. Apa yang harus aku jawab? Gak mungkin aku jawab kalau aku mencintai kamu, Ega. Please, Alda, please. Jawab aku jujur, Alda, tetap mata aku, Alda, please. Aku mohon sama kamu, Alda. Aku tahu kamu cinta sama aku, kan? Iya, kan? Please, kamu mau kan jadi pacar aku, Alda? Enggak, Ega. Kamu harus lupain aku. Aku udah gak bisa lagi sama kamu. Kita semua punya kehidupan masing-masing sekarang. Alda, please aku mohon sama kamu, Alda. Jawab yang jujur, Alda. Aku tahu kamu cinta juga kan sama aku, Alda. Enggak, Ega. Perasaan kita gak sama. Aku gak mencintai kamu. Bohong! Kamu pasti cinta sama aku, kan? Aku tahu kamu juga cinta sama aku. Kalian pulang aja. Buyung, aku selama ini gak pernah cinta sama kamu. Aku selalu anggap kamu sebagai kakak sendiri. Karena kamu selalu nolongin kita. Dera, Nek tega mana usir-usir Ambo di sini kok. Ambo rela berkorban di sini kok. Ambo takut jalan, tapi Ambo berani. Gara-gara Dera, sekarang Dera usir Ambo pulang ke sini kok. Dera, tega mana. Mamam tuh cinta, cinta. Salam sama abang lo. Kak, kenapa masih ada tanda bahaya? Hera dan Alda, mereka juga belum balik. Mereka sudah balik, tanpa Ega dan Buyung. Tapi kenapa ya, kolam suci masih bergolak aja? Iya benar, saya juga merasakannya. Sepertinya sesuatu akan terjadi pada pulau ini. Sebaiknya kalian tetap berhati-hati dan waspada ya. Lebih pilih tinggal di sini. Iya, kalau aku sih lebih senang tinggal di Pulau Taura daripada sama manusia. Ini yang kutunggu-tunggu selama ini. 7 turunan, gue gak akan miskin, gue kaya raya!
Kalau gitu kita pergi dulu ya dari sini. Dah. Benar dugaan gue selama ini ya. Kalau ini tuh Pulau Duyung. Ya, ini Pulau Duyung. Lagi kak. Kalian berani maju satu langkah, nasib kalian bakalan sama dengan dia. Astaga, astaga, kakaknya Ega. Manusia-manusia ini memang perlu dimusnahkan. Ega dan Buyu pasti nggak tahu. Kalau mereka diikuti lo kakaknya Ega. Kita harus ke pantai sekarang. Kita tolong duyung-duyung itu. Dan kita lawan manusia, walaupun nyawa kita sebagai taruhannya. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, gue, Mas Bagas, bakalan bawa seluruh peralatan lengkap buat ngancurin kalian semuanya. Udah siap mati. Cukup manusia serakah. Apa lo? Temennya dia? Kalian pada mau keroyok gue? Eh, kalian pikir saya takut? Mas Bagas gak bakalan takut sama kalian. Tangkap dia. Kalian mau ngapain gue? Hei! Kalau kalian berani sentuh saya sedikit saja, kalian semua bakalan gue matiin! Bawa dia ke Pulau Tengkorak. Iya, Sandra. Jodohan gue selama ini benar. Kalau kalian itu semuanya duyung, kalian berani sakitin gue, kalian berani sakitin gue bunuh kalian semuanya! Gue bunuh kalian semuanya! Sandra, barusan kamu menyebut Pulau Tengkorak. Apa itu, Sandra? Pulau Tengkorak adalah pulau yang banyak hiunya. Manusia yang sudah lancang masuk dan mengetahui rahasia duyung akan diasingkan ke sana. Aneh. Kekuatan gue bisa balik lagi ya? Ah!
itu cuma tulang-tulang para nelayan yang berani datang ke Pulau Ataura. Mereka diasingkan ke sini, lalu mati deh perlahan. Pokoknya, setiap manusia yang telah melihat duyung, dia nggak akan pernah kembali ke daratan untuk selamanya. Betul. Kamu akan mati dan membusuk di situ. Gua malu. Gua malu sama lo. Jangan tinggalin gua! Andega, ternyata nasib kita tuh sama ya, sama-sama ditolak cintonya. Iya yuk, gua gak ngerti kenapa yuk, orang itu tampan nih gua yuk, dicampakan cintanya. Gua tampan ya ga. Gak, tau gak, Ambo tuh mau dikenalin sama cewek manapun, Ambo ini bakal suka, karena cuma daerah yang bisa bikin Ambo bergetar, gak. Tau gak, senyumnya itu nih bikin jantung Ambo terasa menampar-nampar, tertampar-tampar gitu, gak. Iya, yung. Alda itu juga ceweknya paling beda di antara cewek-cewek yang lain. Lu tau kan matanya dia itu, yung. Aduh, yung, gua gak tau lagi, yung. Indah banget yuk, bikin gua tuh kelepek. Ah, Derek. Gua tidak terima buat ditolak cintanya. Kau mau susah nafas kah? Kamu ini tiba-tiba bau mulut ya. Tidak apa sih? Aku jatuh. Kenapa kolam suci masih bergolak ya? Padahal masalah udah diasingkan ke Pulau Tengkorak. Dan manusia-manusia itu bukan ancaman lagi buat kita. Iya. Apa mungkin Vino mengalami sesuatu dan ini menjadi pengaruh buruk untuk Pulau Ataura? Maira. Ya, Kak. Sekarang kamu harus kembali lagi ke daratan. Kamu pastiin apa yang terjadi sama Vino. Baik, Kak. Maira, aku ikut kamu ya. Aku masih kangen sama Ega. Sejak awal, itu adalah urusan kalian bertiga. Dan kalian pula yang harus menyelesaikan urusan tersebut. Tapi, aku gak perlu ikut ke daratan kan? Aku kan gak perlu ketemu siapa-siapa di sana. Ya kan, tadi kakak udah bilang. Ini masalah kalian bertiga. Ya kalian selesaikanlah urusan tersebut. Lagi ya?
berhasil kabur dari Vino. Ya, ternyata benar kata Bu Renata. Vino masih punya sirip dan dia masih bisa berenang di lautan. Aneh, itu berarti dia masih punya kekuatan. Padahal kan kita udah ambil kekuatan dia. Dari mana ya dia bisa ambil kekuatan itu? Pasti terjadi sesuatu sama Vino. Terus, sekarang kita harus gimana? Kita harus lapor sama Cassandra apa gimana? Coba aku komunikasi sama dia ya. Bagaimana Mayra? Sekarang apa yang sedang terjadi di sana? Vino sudah memiliki kekuatannya lagi. Tadi kita lihat dia berenang di laut. Terus siripnya mulai keluar lagi. Aneh. Pantas saja kolam suci kembali bergolak. Berarti Vino mendapatkan kembali kekuatan kolam suci. Terus apa yang harus kita lakukan, Kak? Sekarang Bu Renata sedang mencari tahu bagaimana cara untuk mengembalikan kolam suci menjadi kembali tenang. Sementara itu, kalian di sana dulu untuk memantau Vino. Aku akan mengirim Tara ke daratan. Entah kenapa, gue yakin duyung-duyung itu pasti selalu ada di sekitar laut sini. Cuma agak-agak buram aja karena dalam air, makanya gak gitu jelas. Emang kira-kira itu mukanya mirip siapa ya? Mirip sama si Hera, tau gak lo? Kakak kan gak boleh masuk ke kelas. Siapa bilang? Yaudah, sekarang lo masuk ih. Percaya sama kakak, mereka pasti gak akan gangguin kamu lagi. Gue tuh cuma mau ngasih tahu lo. Tadi gue lihat si Mayra pakai cincin yang sama persis kayak yang lo pakai.